Manusia yang hebat adalah manusia yang memperbaiki benda yang kurang dalam hidup dia ni. Kadang-kadang kebetulan benda yang bagus hidup kita ni, kita ni mudah sembahyang, mudah bangun sembahyang, pemurah. Tapi kita ni mungkin mulut laser sikit. Betul kan? Itu kekurangan kita. Orang yang bagus adalah orang yang memperbaiki kelemahan dia tu. Bukan dia selesa dengan kebagusan semula jadi. Ada orang kadang semula jadi dia bagus, dia buat ibadah. Dan dia selesa buat tu. Kekurangan dia, dia tak baiki. Akhirnya, dia jadi orang yang sentiasa dalam keaiban dan kekurangan. Sebab tu, diri kita ni kita tahu, oh, ada kelebihan ini. Kelemahan ni baiki.